Halo para penggemar sepak bola nasional, selamat datang kembali di Ripan Harun Channel, tempatnya berita olahraga paling terupdate. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap pertandingan Liga 1 hari ini, musim 2021-2022, beserta daftar klasemen dan daftar top skor terbaru. Berikut video selengkapnya, check this out. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-11, Jumat 5 November 2021. Persija Jakarta bermain imbang 1-1 versus Barito Putra. Persipura Jayapura kalah 0-1 versus Bali United. Persela Lamongan kalah 1-3 versus Persib Bandung. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Di peringkat pertama Persib Bandung dengan raihan 25 poin. Di peringkat kedua Bayangkara FC dengan raihan 25 poin. Di peringkat ketiga PSIS Semarang dengan raihan 19 poin. Di posisi 3 terbawah peringkat 16 Barito Putra dengan raihan 9 poin. Peringkat 17 Persipura Jayapura dengan raihan 5 poin. Peringkat 18 Persiraja Banda Aceh dengan raihan 4 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2021-2022. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-11, Sabtu 6 November 2021. Madura United versus Persita Tangerang mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. PSIS Semarang versus Borneo FC mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Bayangkara FC versus PSM Makassar mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Masih di hari Sabtu tanggal 6 November, Persiraja Banda Aceh versus Persik Kediri mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Arema FC versus Persebaya Surabaya mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-11, Minggu tanggal 7 November 2021. PSS Sleman versus Tira Persikabo mulai jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.